Assalamualaikum, kali ini aku mau masak balado kulit melinjo. Bahan-bahannya 20 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, 6 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Ini ada teri medan sekitar 50 gram yang sudah dicuci bersih. Ini ada kulit melinjo sekitar 200 gram yang sudah direndam air panas. Kita nyalakan kompor terlebih dahulu, tumis teri medannya sampai benar-benar kering. Setelah kering, kita angkat dan tiriskan. Lalu kita blender bahan-bahan yang tadi. Jangan lupa blendernya dikasih minyak goreng sedikit biar awet blendernya ya, Mam. Kita blender sampai halus. Setelah halus, kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Jangan lupa dikasih satu lembar daun jeruk biar wangi. Kita kasih setengah sendok teh kaldu bubuk, garam setengah sendok teh, dan gula pasir 1 sendok makan munjung. Kita aduk lagi bumbunya biar rata. Tumis sampai benar-benar matang ya, Mam. Setelah matang bumbunya, kita masukkan kulit melinjo tadi. Lalu jangan lupa kita masukkan teri medan yang sudah digoreng. Kita masukkan, campur semuanya, dicampur. Kita tumis sampai matang dan bumbu menyerap. Setelah matang, kita angkat ke dalam mangkuk. Balado kulit melinjunya sudah siap. Selamat mencoba ya, Mam. Terima kasih.